Kalau korang lalu dalam kat bakery, korang akan nampak satu dessert yang bulat dan cantik letak buah kat atas dia. Ini sebenarnya adalah pavlova, satu dessert daripada New Zealand atau Australia. Benda ni simple nak buat tapi teknik kena betul. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Caranya, korang perlukan mixer. Boleh guna hand mixer atau standing mixer. Pastikan mixer korang kering. Kalau tak jadi, masukkan dalam 5 biji putih telur yang fresh. Lepas tu kita kisar sampai agak kembang sebelum kita masukkan 2 penutup esen vanila. Kemudian masukkan 1 cawan gula. Gula ni kena masukkan sikit-sikit, nanti kalau masuk semua dia tak kembang. Sebelum kita masukkan dalam 1 sudu penuh tepung jagung dan juga 1 sudu cuka makan. Ini untuk ganti cream of tartar. Lepas tu kita masukkan pewarna merah atau perasa rose atau sirap. Lepas tu kita sambung pukul sampai kita punya adunan bertanduk atau soft peak. Lepas tu kita pipe ke atas parchment paper. Ha, pipe lah cantik bentuk bulat macam ni sebelum kita bakar dalam oven 130 darjah Celsius selama sejam 20 minit. Dia memang lama sikit nak bagi kita punya adunan lebih crunchy. Lepas tu kalau nak bakar dalam air fryer pun boleh, pipe ke atas parchment paper atas grill rack ni. Masuk dalam air fryer, bakar dengan suhu yang sama 130 darjah Celsius selama sejam 20 minit. Lepas tu siaplah kita punya meringue untuk pavlova ni. Ha, kita pecahkan tengah-tengah dia sebelum kita boleh pipekan dengan whipping cream. Dan kita letak dengan buah. Buah ni kita ambil yang masam-masam supaya nanti dia punya balance rasa masam dan rasa manis. Korang kena cuba buat pavlova ni kat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.